nggak selalu menyombongkan diri seperti ini di sini yang seperti ini. Assalamualaikum. Kau dan kecilnya. Ini malah bintang tamu kita ini malah kerasukan ini ya. Kita ini sosoknya apa ini kira-kira? Oh, ini sosoknya macam ini. Ya, kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh sosok berdua ini ya. Itu mari kita mulai untuk melakukan mediumisasi ya. Kang Slamet gimana? Siap untuk melakukan mediumisasi? Oke, Kang Haji silakan Kang Haji. Muhammad Yusuf sini aja, Muhammad Yusuf. Baik, saudara-saudara, mari kita saksikan bersama-sama. Silakan ke mes. Coba yang lain ya, seberang dekat parit ini dijaga tolong ya. Kang Gigi, tolong dulu. Assalamualaikum. Awak ini itu kok pembawa jati 9 ingin berbincang-bincang. Boleh kan untuk menggali informasi? Kalau boleh tahu, kami berbicara dengan siapa? Saya lihat sosok Anda agak samar gitu. Di mana Anda tinggal? Perlintasan. Pohon besar dekat kok. Titi. Jalan ya, jalan. Jalan besar itu. Seberang. Simpang. Oh. Ini dari tamu kami. Tamu kami. Ini tamu, ya. Kenapa? Merasa terganggu? Ada apa? Ada yang mau sampaikan? Kawan. Oh. Anda merasa terganggu dengan kehadiran dia? Kenapa? Auranya, ya. Kenapa dengan dia? Apakah mengganggu kepada Anda ini? Ya. Oh, mengganggu ya. Apa yang buat kamu terganggu kira-kira? Auranya. Auranya ya. Oke, Muhammad Yusuf agak. Coba saudara ini Yusuf ya. Nah, kita geser dulu, dia sepertinya terganggu dengan sosok Anda ini ya. Jadi untuk lebih enaknya ya kami panggil apa ini, Ki aja ya, atau Datuk? Datuk. Ini sosoknya laki atau perempuan ini? Laki. Oh, laki. Aki.
Boleh dipanggil laki? Tak mau. Jadi coba sampaikan apa kira-kira sebutan buat kamu ini biar kita mudah untuk berkomunikasi gitu. Kamu mau perlu apa? Ya? Mau perlu apa manggil aku? Tidak, kami hanya di sini sowan menggali informasi. Karena di jalan ini kan rentan dengan kecelakaan, manusia itu kan selalu menduga dengan sosok-sosok Anda ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Nah, di sini kami selaku manusia tidak ingin juga selalu menyalahkan sosok kalian gitu. Jadi bisa disampaikan aktivitas saudara ini kan, kelompok ini di sana seperti apa gitu. Oh, artinya hal itu, kejadian kecelakaan itu, ada juga kadang sosok peran golongan kalian, ada juga memang peran dari sikap manusia itu sendiri ya. Jadi kalau kami juga gali potensinya lebih jauh, sebenarnya kalau di manusia ini yang bisa kalian perankan itu yang seperti apa kira-kira? Artinya apakah manusia itu yang kira-kira selalu tidak mendekatkan diri kepada Allah atau bagaimana kira-kira apa? Tapi tidak fokus. Manusia itu selalu berkendara itu dengan keadaan kencang gitu ya, tidak fokus terhadap jalan gitu ya. Lalai. Jadi ini kalau saya tanya ini, dengan kelalaian manusia itu, apakah peran kalian juga selalu berperan untuk mencelakai mereka gitu? Tidak. Oh, artinya di saat mereka itu tidak konsentrasi, iya, kalian ganggulah mereka gitu ya? Iya. Jadi bisa disampaikan juga sebenarnya sosok ini di sana kelompok atau sendiri? Ada gedung kosong sana. Gedung kosong di mana itu? Yang dekat simpang itu ujung? Lewat lagi. Itu perumahan perkampungan. Ada itu rumah kosong ya. Sampai di situ rupanya kalian apanya? Oh, aktivitas kalian sampai ke sana ya. Jadi kalau boleh tahu tujuannya apa bawa sana manusia makhluk seperti Anda itu mengambil nyawa seseorang atau nyawa manusia? Ya, tujuannya apa? Memang itu tujuan kami. Tujuan kamu itu? Memang. Untuk apa itu? Kok mesti manusia? Kok nggak bisa digantikan dengan hewan atau gimana? Mungkin seperti ini, saudara praktisi. Lampu kekuatan. Lampu power. Seperti apa kekuatan kayak gitu? Tenang Anda. Kuatnya seperti apa ya kira-kira? Apakah bumi ini sampai bisa dibelah atau seperti apa gitu? Semua kehendak kami sih. Wah, semua. Kehendak kamu? Kapan kami butuh, kami ambil. Kalau saya pandang, kekuatan kamu tidak ada apa-apa daripada kekuatan Allah. Karena makhluk seperti Anda itu ciptaan Allah juga. Jadi kekuatan yang terkuat itu hanyalah Allah Jalla wa Jalla. Tapi kalau Anda ingin mencoba kekuatan Allah, ya silakan. Sebatas mana kekuatan Anda, kami tidak menyombongkan diri. Tapi kalau memang Anda ingin mencoba kekuatan Allah, ya silakan. Coba seperti ini, saudara praktisi, dengan saudara tadi tamu kita itu saudara Yusuf. Coba kita hadirkan kembali, seperti apa auranya nanti ini kalau ada kehadiran beliau.
Coba saudara Yusuf, silakan. Saya minta ini, sepertinya sosok ini kan kayaknya ini menantang atau merasa hebat kuat. Kita akan coba ini, sepertinya adakan ujian. Sebenarnya sejauh mana sih kekuatan yang dia miliki ini? Aku paling kuat. Kenal dengan ini? Merasa paling kuat ya. Karena kalau kekuatan ini kan di atas langit ada langit gitu ya. Kita akan coba sejauh mana gitu agar selalu tidak menyombongkan diri gitu. Ini aku yang kuasa. Apa aku mau kuambil? Coba tunjukkan kekuatanmu sejauh mana. Kalau kau merasa hebat di sini. Apa yang menurut Anda mau saya Anda tantang? Oh, terserah ya. Coba saudara praktisi coba. Agar tidak selalu menyombongkan diri seperti ini tuh di sini yang seperti ini. Ah, tolong dulu pinggir sungai itu dijaga ya. Assalamualaikum.